Eh, ditry sama Bang Andi. Di kolomot-kolomot. Tuh, tekniknya tuh begitu ya. Ini malah buntut. Bang Andi, kagak bisa keluar. Gak bisa. Kenyang banget sumpah. Saya makan 3 kali tombol. Ya 3 kali. Gokil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Balik lagi di Tian React. Kali ini gue dapet requestan dari Abang Asraf ya, dari WA. Ini dia minta gue reaction videonya Abang di TK ya, abang kita semua nih yang sedang beraya haji di Malaysia ya. Ya tentunya dengan bestinya ini, Ustadz Samsul Debat. Jadi jom langsung kita tengok aja cuy videonya seperti apa ya. Oke cuy, kita oke cuy. Hari ini Ustaz, saya nak temankan Ustaz berbuka puasa cuy, karena Ustaz puasa hari ini cuy ya. Karena besok sudah raya haji, jadi Ustaz itu puasa sudah berapa hari gitu cuy. Jadi kita akan temankan Ustaz berbuka puasa cuy. Oke, stay terus cuy. Wah itu Ustaz sudah datang. Ini Bang Andi katanya dari Langkawi ya. Mobil SD. Wih, mobilnya. Oke. Dan dia sama Ustaz Samsul Debat itu udah kayak bestie kalau gua rasa. Ini rumahnya ya. Nah, udah enggak heran lah kalau di Malaysia nih. Kereta-kereta pada diparkir mobil di luar banyak gitu ya. Cowok. Banyak. Nggak takut kemalingan. Kalau di sini udah banyak yang hilang itu talak ban. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Banyak itu anaknya. Udah cukup lah. Udah cukup. Sakak pinjaman tadi. Banyak ya anaknya ya. Oke. Ada segar pula. Wah, buka puasa. Sila. Ya. Alhamdulillah coy. Ibu yang sila. Ya. Kasih. Wah, banyak banget menunya itu. Pandai makan. Hah? Belum lagi, nanti lah try. Ini rendang ayam itik. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa emak yang dimaksud tadi pandai makan apa? Ah, doa dulu. Amin. Yang itu adik ipa yang top saya. Sayang. Pak jadi ikan, Pak Dik. Ini kalau Bang di TK makan tuh hampir-hampir mirip kayak gua ya, nambah pasti nih. Ayo gerak. Ini sepet-sepet ya makan. Saya tak tahu makan. Ini yang dimaksud tadi pandai makan. Oh, siput ya. Nah, ditry sama Bang Andi.
di kolomot-kolomot. Nah, itu. Lihat ya. Oke. Ini. Gimana? Sedikit ke bawah ini. Atau mana kicap juga, Wan? Tuh, tekniknya tuh begitu ya. Ini malah buntut. Mak ngendi? Kagak bisa keluar. Gak bisa. Gak bisa dia. Setelah terai ya, sebut-sebut ini cuy, ternyata sulit juga ya makannya cuy. Aduh, aduh, sumpah saya malu banget sih sebenarnya cuy ya. Tapi itu siput kan ya, apa sih? Kerang enak siput. Enak banget kuahnya cuy. Jujur ya, iya kan? Ini jujur aja cuy. Saya suka banget masakan yang kuahnya seperti ini cuy. Masakan-masakan yang kuahnya seperti ini cuy. Sumpah, jujur banget ini cuy. Adalah banyak. Ya, kerupuk. Kamu mau makan kerupuk sekali dengan nasi? Adiknya yang dua di Mekah. Saya kembang saya belakon. Adik putra. Yang kembar mana perempuan? Dengar? Kembang anak ini, kembang lagi. Kembang lagi. Tak boleh. Tuh kan, ditambah dia. Macam tu. Baru melawan. Pergi Langkawi lagi, pergi mana? Jauh. Bukan, Langkawi dia. Sorry cuy ya, kalau memang di video saya ini kebanyakan makan gitu ya. Durasi videonya itu banyak sekali kalau saya makan gitu ya. Mana ya, susah banget gitu ya. Dan saya nggak mau melewatkan ini cuy. Sumpah ini pengalaman yang sangat-sangat menarik sih. Makanan di sana, wene-wene. Kalau lihat ini lagi tuh saat edit kayak... Gue ngiler kan jadinya. Terharu gitu ya. Gue nggak terharu sih, gue ngiler. Gue ngiler ini. Keluarga saya macam tu. Tak tidur tak apa. Tak jalan tak apa. Jangan tak makan. Diseruput lagi sama dia. Kuahnya doang yang kena tuh. Oke cuy, selesai ciputnya makan. Ciputnya gak keluar ya. Aduh sumpah. Kenyang banget. Beres juga. Tapi makanannya enak-enak ternyata ya. Orang apa, Negeri Sembilan, makanan kampung Negeri Sembilan cuy. Negeri Sembilan ini ya. Setelah ini kita akan pergi ke surau. Ya, salat dulu cuy. Aduh sumpah. Kenyang banget sumpah. Saya makan 3 kali tambah. Ya 3 kali. Gokil. Gokil. Oke, kita tunggu set. Langsung ke surau cuy. Ini jalan kaki boleh. Pantas lah badannya besar. Macam dulu kan jalan kaki boleh. 3 kali loh. Kita ke surau sekarang. Untuk sholat ya. Oke cuy, sehabis
sholat maghrib ya dengan ustaz. Sekarang kita ikuti tahlilan cuy. Kebetulan di masjid atau surau yang ada di kampung ustaz ini mengadakan tahlilan cuy ya. Oke, sehabis sholat isya cuy, kita melanjutkan lagi untuk takbiran dan juga membaca surah-surah yang memang sudah disediakan oleh panitia yang ada di masjid ini cuy, atau di surau ini cuy. Takbir. Cuy, sampai juga kita ke momen yang mana momen ini tuh sangat-sangat membuat saya terharu. Bersalaman cuy. Ya. Jujur aja cuy. Berkeliling. Seumur hidup saya baru kali pertama melakukan hal ini ya. Sehabis sholat, takbiran dan ditutup dengan saling bersalaman gitu ya. Sumpah ini momen yang belum pernah saya lakukan seumur hidup saya cuy. Baru kali ini momen ini terjadi dalam hidup saya cuy. Saya sangat-sangat bersyukur banget ya. Momen ini ada di hidup saya cuy. Aduh sumpah. Sumpah saat edit video ini itu saya pun masih terharu gitu ya. Melihat momen ini cuy. Aduh gila, gila. Ya Amin Salam. Ini foto dulu dia. Ustadz Samsung tinggi besar juga ya. Perawakannya. Ini tadi habis pusing-pusing ya cari kurta gitu ya, tapi tak ada yang buka gitu ya. Tutup semua. Ini suasana yang sangat-sangat apa namanya spesial sih menurut saya aja ya. Spesial banget untuk saya pribadi. Apalagi berhari-hari sama ustadz itu. Ustadz itu orangnya gimana ya? Ya mungkin ya masih bisa dibilang masih muda lah ya. Jiwa mudanya itu masih ada gitu ya. Betul. Bercanda terus. Kan saya berkawan gitu ya. Iya. Terbaik lah. Oke, kita lanjut besok videonya lagi cuy ya. Kali ini saya benar-benar ingin tidur cepat sebab jam apa pukul 7 itu saya benar-benar harus siap. Oke? Ini masih gelap ya. Nah, kita janjinya di sini sudah dapat ya. Pukul 7 cuy. Kurta sama jadi pici. Sebelum pukul 7 kita harus stay dulu di bawah sini cuy ya. Harus kuat ini cuy.
Alhamdulillah, momen yang cukup membahagiakan buat diri saya pribadi tiba juga cuy. Yang mana kita bisa beraya gitu ya, beraya di kampung Ustaz bersama Ustaz dan bersama keluarga Ustaz cuy. Terbaik. Spesial banget. Duduklah mana-mana. Iya. Tapi tak full kau Ustaz biasa. Tak full ya biasa ya. Penuh. Tak tahu lah. Tapi kurang sikit lah daripada raya. Okey. Raya Fitri. Okay, cuy, mungkin momen ini tuh sudah terlambat ya. Maksudnya saya mengupload videonya itu lambat gitu ya. Sudah raya haji itu sudah lewat banget. Tapi gak jadi masalah sih buat diri saya pribadi ya. Video ini tuh akan jadi memori buat diri saya pribadi. Dan juga salah satu pengalaman terbaik lah selama ada di Malaysia, cuy. Kita diperlihatkan pengalaman spesial ini. Senang banget. Gimana lah? Logang apa eh, Mak Aidil balik tak? Tak boleh. Ada apa-apa? Tuh? Ada nyawa ceknya. Tidak ada. 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 Wah, nasi pas di sana gue sempat nyobain lemang ya, karena nasi dihimpit-himpit gitu. Kayaknya banyaknya di hari raya aja lemang. Pakai plastik ya, ketupatnya. Cocok sama bumbu rendang ya. Bugis Makassar ke apa tak tahu. Lemang. Nasi impit. Macam gado-gado tapi rasanya beda. Nah, macam gado-gado. Sekali lagi mohon maaf banget lagi nih cuy ya, karena di video kali ini tuh makan lagi ya. Selera ini lemangnya cuy, lemang. Gak tau kenapa ya, ketagihan juga ya apa masakan-masakan dari Mak Ustadz cuy. Gila enak-enak gitu ya. Dan bukan masakan yang kemarin lagi gitu ya, ini beda lagi gitu ya. Kali ini tuh kita makan apa kuah kacang gitu ya.
apa namanya nih cuy, saya lupa ya, kuah kacang itu dicampur dengan nasi impit gitu ya. Tapi kalau di Indonesia masih bilangnya sih ini ya, ketupat gitu pakai ya. Rawon ini pakai plastik ya. Enak, enak banget sih cuy, sumpah. Dikukusnya nasi impit. Suka malu-malu sih. Padahal dalam hati pengen itu ayam rendang ini. Iya. Malu-malu nih Bang Andi ini. Tuh udah digeser-geser itu rendang ayamnya. Habis sudah. Lembu nomor 1. Lembu nomor 1. Tak tahu ah. Jadi kita tak ada tanam dulu, tunggu tuan yang datang tengok. Kalau lembu tu kan. Blok tuan ni mana? Oke cuy, sehabis makan kita lanjut lagi ya bersama Ustadz dan juga anak Ustadz ya, yang nomor 3 dengan nomor 1 ini ya, ya nomor 1 untuk melihat suasana atau melihat kurban gitu ya. Tuh ini potongan kurban. Ustadz kurban berapa ekor ini cuy? Kalau bukan 4, 5 dan satu kerbau gitu ya. Kalau nggak salah gitu cuy. Bisa jadi kambing lebih gitu ya. Takutnya saya salah cuy ya. Satu kerbau. Kurban, cuy. Kerbaunya satu. Adem ya suasananya, walaupun kelihatan terik tapi so far adem. Ada 6. Sejuk. Awas ngamuk. Dilepas. Itu dia kang jagalnya tuh. Lagi akad ya, serah terima itu hewan kurban. Dadah. Oke cuy, sehabis melihat-lihat suasana diantar kuban, ke hotel ya, di masjid atau surau Ustadz, saatnya saya diantar balik dulu cuy ya. Ini suasananya macam kayak di air hitam dan nanti gitu. Kita akan lanjut lagi gitu ya. Iya. Lihat kurban-kurban yang persis lain. Persis kayak gitu gini ya. Nih suasananya nih, air hitam. Waktu gua nginep semalam di air hitam tuh sebelum ke Melaka, persis kayak gini. Lumayan juga ya. Tapi salut sih ya, di kampung Ustadz itu
adem banget Ya gitu ya, kan, adem benar kan? Adem ya. Warga-warganya gitu kan. Saya pikir di film-film aja yang ada kampung seperti itu ya. Kampung Ustaz itu adem banget. Oke, udah habis Oke, ya. Oke, cuy. Mungkin itu perjalanan saya untuk kali ini. Intinya saya akan share selalu videonya, cuy. Oke, stay close. Oke. Ya itu dia cuy, pengalaman Bang Andi TK ya, beraya haji di Malaysia bersama bestinya Ustadz Samsul Debat. Seru sekali, pengalaman spesial, terharu juga gue ngelihatnya. Terlebih pas dia makan, gak bisa nyeruput itu ya, siput. Oke, terima kasih buat Bang Andi TK sudah sharing-sharing pengalamannya selama di Negeri Sembilan Malaysia nih bersama Ustadz Samsul Debat untuk merayakan Raya Haji ya bersama di Malaysia. Oke, jadi sekian dulu cuy video reaksinya kali ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini silakan pencet tombol like sebanyak-banyaknya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.